Sobat Edsen yang baru membeli sepatu pasti melihat kertas khusus yang berwarna putih. Apa isi kertas tersebut? Isi kertas tersebut adalah kumpulan butiran kristal bening yang dikenal sebagai silika gel. Percaya atau tidak, silika gel ini punya fungsi yang penting juga loh. Silika gel sendiri tersusun atas silika atau silikon dioksida yang pada dasarnya berperan sebagai penyerap uap air. Dengan demikian, fungsi silika gel adalah untuk mencegah kerusakan akibat kelembapan udara. Silika gel mampu menyerap hingga 40% kelembapan udara dalam tempat tertutup. Dengan kelembapan yang terjaga, silika gel mampu mencegah barang rusak sebelum waktunya. Mengapa silika gel bisa menyerap air? Alasannya adalah silika gel sendiri menghilangkan kelembapan melalui proses adsorpsi, yaitu proses terikatnya cairan atau gas pada suatu padatan atau cairan lain sehingga membentuk suatu lapisan tipis atau film. Ketika silika gel bersentuhan dengan uap air, molekul air akan menempel pada permukaan gel silika karena luas permukaan gel yang tinggi dan adanya situs polar pada permukaannya. Proses ini akan menghilangkan kelembapan dari lingkungan sekitar. Silika gel dapat diaktifkan kembali dengan memanaskannya sehingga menghilangkan kelembapan yang terserap dan dapat digunakan kembali. Beberapa manfaat dari silika gel adalah menyelamatkan ponsel basah, mencegah karat pada pisau cukur, melindungi sepatu dan tas, menjaga perhiasan tetap berkilau, dan mencegah kosmetik menggumpal. Sudah tahu kan manfaat dari silika gel? Jadi, jangan dibuang ya!